Let's go, kita gaspolkan Manticore Hell Solo ya. Kenapa Manticore? Gua ABN-nya udah limit nih kebetulan. Besok kita baru coba ABN yang hitungannya Solo juga. Untuk FD sekarang 59%, cap 50, cap 40 udah pasti mentok 100%. Magic attack segini, attack power gua udah lebih kecil karena gua udah korbanin beberapa plate attack power karena udah nggak terlalu guna ya di LK. Jadi gua ganti. Nih gue butuh plate lagi nih guys, baru 5 plate 3RDF D50. Gue butuh sekitaran 3 lagi. Kalau ada yang punya PM ke gue, kita transaksi bareng. Let's go, kita bantai. Kita coba mantis solo. Armor gua plus 11 rata, terus ada yang satu perfect potent nih buat max MP, terus ini juga udah perfect potent. Ini juga gua pakai 2 buat FD dan gua pakai purple king slam sama harpoon slash. Ini di sini gua nggak usah pakai luring ya, tinggal MBD aja. MBD tanpa luring kita lihat berapa damage-nya. 40-an. Terus ini gua mau nyoba pakai flash dance. Oh yang ini baru kita pakai luring. Break dulu. Harpoon slash. Wah gak apa-apa, harpoon slashnya untung 500.000 critical. Dia ngabatin gue dan kebetulan gue lagi pakai harpoon slash damage juga. Karena gue suka ya, damage sakit banget 20% kalau udah gede ya. Last stand saya udah ini mah. Siapa bilang flash dance gak sakit? Gila lu kalau ngomong. Apalagi kalau lagi di SB. Kalau di SB flash dance kalian tuh bisa 20 hit lebih ya. Terus klik kanan habis itu. Alright, kita sudah kelar, langsung saja. Let's go. Luring masuk. Kita giniin harpoon slash biar dia pusing. 500.000 kita MBD langsung, nggak usah pakai ulti. Ya elah caper banget lu. Lu anjing, ditakis plus dance gua, boleh juga lu makan FA gua nih, FA palsu. Dimantikor crescent cruise kita baru sakit banget. Kita kasih angin. Luring masuk, harpoon slash 100.000. Waduh enggak critical. MBD 70.000 per hit. Flash dance.
Manticore suka caper, kita pakai pairing stance dulu. Iya, aku udah apal ya anjing. Ini loh. Arahin parahnya biar dia jatuh mulu. Pusing pala dia langsung. Lihat crescent group kita. Kalau di Manticore atau momen gede, Hamun Slash. Nah, ketika kita ulti dia. Mati langsung. Udah gak worth it, tapi kita pakai aja. Dapat tau dapat blade. Oke, buat kalian yang request Nash solo, nextnya kita Nash solo. Kita cobain ABN solo sama Gigantis Nash solo ya. Sehabis ini jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya channel kedua gua, dan dapat dropnya sampah sekali ya kalau sendiri ya, sialan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Moonlord Pros. Build gua kalau kalian mau ikutin. Ini buat PvE. Ambil mananya satu aja. Circle break 14 ya, ini sakit soalnya. Atau kalian bisa ambil impact wave, ini buat full magic, bisa dipenuhin. Tapi gue suka circle break karena dia bisa ngurangin super armor ya, langsung pecah. Gue gak ambil hacking stand sama land drive, gak guna. Gak ambil contest race, gak guna. Menurut 2-1-1 karena masih cap 50. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan stay pros. You shall die.